Ay, berantem guys. Nah ngajak bertumbu. Bertumbu apa? Gila kan? Tumbu ya? Tapi diserang. Hah? Diserang juga guys. Dari belut sawah ya. Sorry guys. Oke guys, jadi di sini gue sudah sampai ya di tempat penembak. Jadi langsung di sini gue mau mencoba guys. Wih, guys, ada senjata ya, ada SMG dan ada assault juga. Dan hello guys, kembali bersama gue di sini di video kali ini. Seperti biasa, kita kedatangan game terbaru yang berjudul Prison Simulator. Dan untuk alur cerita dari game ini sendiri adalah guys, kita akan mensimulasikan diri kita sebagai sipir penjara ya, yang dimana di dalam penjara itu terdapat narapidana mengerikan ya guys ya, di game Prison Simulator ini. Jadi langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita langsung memainkan gameplay dari game Prison Simulator dan melihat apa sih keseruan dan kegigihan dari game ini. Jadi tanpa banyak basa-basi dan banyak bicara, langsung saja kita mencet new game, mencet, dan di sini kita pilih guys. Pilih Sersan aja ya, Sersan. Di sini gue pilih Sersan. Bilang saya di sini well the in the pressure everything well balance. Jadi balance guys, kita ambil yang balance ya. Diambil sini kita konfirmasi dan langsung saja kita melihat. Oke, jadi di sini guys kita disuruh name your prison guys. My prison apa ya namanya ya? Oke guys, di sini gue sudah menemukan ya untuk nama penjara kita. Jadi di sini gue akan memberi nama penjara gue menjadi Death Prison. Prison yang berarti penjara kematian guys. GG guys. Ngeri gak? Oke, jadi di sini kita disuruh ngebuat narapidana guys. Oke, langsung saya di sini. Oke, jadi guys di sini gue mau buat random aja guys. Tapi untuk yang apa agresif kayak gini gue bakal buat kostum guys. Sebentar, sini agresif 1 2 3 3 4 4 5 Oke, agresif sekitar 5 guys. Jadi untuk yang agresif sini gue bakal apa tuh namanya, gue modifikasi guys. Mukanya harus yang seram-seram ya. Ntar gue pilih dulu orangnya. Oh ini bakal seram nih guys. No GG guys, pokoknya yang agresif kayak gini guys. Ini bakal gue kasih namanya apa yang seram-seram guys. Jadi sebagai tanda ya, karena dua orang ini alumni dari gangster guys. Widih nih, ini ngeri juga nih abang ini. Oh, kita buat yang serem aja guys. Agresif. Jadi di sini gue pilih orangnya yang oh ini nah. Kita kasih warna hitam dan oh, ngeri guys. Agresif juga dia ini. Gue pilihin dengan warna mana? Enggak ada yang tato-tatoan lebih seram lagi kah? Widih. Guys, ngeri guys. Oke lah ya. Oke. Ini dia. Abang ini gue pilih guys. Nah, ini belaga-belaga polos ya, tapi ternyata mengerikan ya, pokoknya nanti kita bakal buat ya. Dih, kayak gitu-gitu guys. Ayo, abang tadi itu mana tadi? Nah, oke ini aja guys. Wih, di polos, kita kasih warna hitam ya. Nah, ini dia guys. Oke, mengerikan ya, pokoknya ini Nutcracker ini adalah agresif guys. Oke, langsung aja di sini gua finishin. Dan di sini guys, kita disuruh ngebuat geng ya guys. Oke, tipe. Oke, minimal 5 ya. Oke, jadi di sini gua pilih guys. Untuk logonya sendiri di sini ada beberapa macam guys. Yang dimana di sini gua akan pilih untuk geng pertama yang namanya Fucek Geng ya. Fucek Geng. Fucek Geng. Ad membernya siapa ya tadi ya? Oh, lupa juga gua guys nama-namanya guys. Lalu pokoknya gua random aja guys. Jadi gua pilihin logonya aja guys ya. Fucek Geng sama Belut Sawah. Belut Sawah sama logonya ini adalah gua pilih dengan logo rubah cabul. Oke yes, rubah ntar ya, gua hapus dulu. Rubah Cabul, Belut Sawah. Oke, langsung aja di sini gua kasih random guys ya. Nah ini dia guys, Fucek Geng, Belut Sawah dan Rubah Cabul. Jadi langsung aja di sini kita mencet finish. Dan langsung saja kita memainkan gameplay dari game Prison Simulator kali ini. Dan oke, seperti biasa guys, kita harus melihat filmnya dulu ya. Filmnya ini dia. Widih, udah kayak penjara di Amerika ini ya. Emang di Amerika deh. Oke, dari sini Granket Game Bangket Game Prison ya. Berarti developernya itu mungkin ya. Oke, ini dia penampakannya. Widih, lagi ngapain itu? Lagi cowok sih itu. Wih, lagi main
berteman polisi ya. Mau lagi jogging ya. Mohon bakarnya. Mau oh, kamu. Ini istrinya nih guys. Minta cerai istrinya guys. Oh. Oke ini dia guys. Hello. Dan seperti biasa, welcome to the Prison Simulator. Oke, jadi kita langsung aja guys melihat apa sih keseruan dari game ini. Gue juga penasaran guys. Jadi langsung saja. Dan oke, sekarang sebelum gameplay, jadi langsung saya di sini dan welcome to the Prison Simulator. Ikutin update-nya untuk report to the bug, please join to the Discord. Selamat bersenang-senang. Oke guys, jadi di sini kita disuruh welcome guys. Oke, rutinitas guys. Di sini kita pilih J ya, mencet J, jurnal. Untuk jurnal dan ini kita harus mendapatkan respect dari beberapa orang guys, narapidana dan petugas kita juga ya. During. Oh, kalau misalnya ada waktu luang, kita bisa olahraga dan latihan dart guys. Oke, jadi langsung saya di sini. Kita melihat dulu guys. Wih, ini dia guys, locker-locker kita ya. Jadi di sini kita bisa apa? Main-mainan asap-asapan, mainan apar ini guys. Kita siram nih, ngaruh enggak ya? Enggak guys, enggak ngaruh guys. Ini buat ngademin api ya. Jadi langsung aja di sini kita disuruh tanyain si guard ini guys. Oke, langsung aja di sini gua tanya. Oke, Bang. Apa yang harus kita lakukan di sini? Oke, nama dia Richard katanya guys. Senang bertemu denganmu, gua jawab. Oke, Warden before to the shit. Bisakah kamu memberitahu aku tentang penjara ini? Penjara kematian? Prison to the danger, sangat berbahaya katanya guys. Oke, ada special room dan oke, kamu juga bisa bermain dart katanya. Maybe, mungkin did her the riot here? Mungkin. Oke. Oke, what happened to the him? Apa yang terjadi dengan dia? Aku negir tabah asli. Ada apa? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup belum, Pak? Oke. Senang bertemu dengan Bapak ya, Pak. Oke, guys. Jadi langsung di sini kita disuruh ngikutin follow to the guard, guys. Oke, jadi kita disuruh ngikutin dia ini. Oke, guys. GG, guys. Ini penjaranya benar-benar kayak di Amerika nih, guys. Kita tutup aja. Oke, jadi di sini kita disuruh ke sini, guys. Warden office. Oke, oh ini dia komandan kita, guys. Jadi langsung aja di sini. Kenneth Dukan. Oke, Pak, siap, Pak. Saya bertugas, Pak. Ini saya anak baru di sini, Pak. Oke. Nah, I'm Gob sir. Ya, aku baik-baik saja, Pak. Oke. Oke. Apakah ada pertanyaan katanya? Just apa yang terjadi? The get hurt. Something to the else. Oke. We do get paid. Nanti dilapor katanya guys. Oke lah. Oke langsung aja guys, di sini kita disuruh misi go to the back to the cell block. Oke, jadi langsung aja kita menuju ke sana guys ya. Coba bokeh. Wih di shooting rank nih guys. Jadi langsung aja di sini gua mau ke shooting rank dulu. Oke, kalau misalnya ada waktu luang kita bisa ini guys. Oke, tapi nanti aja ya, kita langsung aja ke misi dulu. Pokoknya yang penting kita udah tahu guys, ini ada tempat latihan nembak ya. Ayo di sini seperti biasa kita menuju ke sana. Oke, kamu juga bisa membeli makanan guys dan restock ke HP, mencet E katanya dan klik. Oke. Mencet E ini enggak ada gua. Kalau misal gua beli yang $4 nih ya. Gua beli 2 lah. Gua beli 2 lah. Oke. Oke. Lihat itemnya gimana guys ya? Oke, ini klik-klikkan. Oke, ini juga bisa jadi bahan pemukul kita guys. Ini yang senjata polisi yang item itu guys. Pemukul itu ya. Wih, udah siap-siap gitu kita ngeretakin tangan. Oke, jadi langsungnya di sini guys, kita lihat-lihat ya. Wih, dia lagi nongkrong. Enak tuh, kan? Enggak, celananya nggak dibuka loh. Oke, ya, kalau misalnya dibuka ya 18 plus, guys. Oke, langsungnya di sini. Ini dia guys, kasus pencurian ya, yang di mana di pembegalan dilakukan. My hand to the itchy katanya. Oke, langsungnya di sini. Terus guys, kita sedikit mengancam juga kayaknya. Iniin aja. Wih, lagi tidur ya, nyantai guys. Gila di penjara kayak gini gak enak ya. Anthony Sequener. Oke, langsung saja guys, kita menuju ke sana ya untuk melanjutkan misi di sini. Go to the back, hell to the block. Oke, jadi ini pertama kamu harus ngebuka dulu guys. Oke. Baru kita nanti disuruh ngitung ya. Attack dan dicek. Oke, langsung aja di sini gua menuju ke door. Saya membuka. Oke, jadi sini kita disuruh ngecek ya. Ini dia guys, napi-napi yang kita apa? Kita pegang ya. Jadi di sini ada si Joseph Larson guys, kasus pembegalan ya. Dari pucuk geng, seperti biasa kita hitung di sini. Apa kabar, Pak? Wih, ini agresif guys nih dari pucuk geng guys. Oke, atas nama Bapak Stephen ya, Seven.
Oke, kasusnya minum tua ketahuan, guys. Makanya dia netral nih karakternya. Oke ya. Langsung saya di sini kita menuju ke Rubah Cabul dari geng Rubah Cabul, Joshua, guys. Oke. Untuk Joshua ini kasusnya sendiri adalah pencabulan, guys ya. Oke, pencabulan ya. Masih pencabulan, tapi enggak ngajak-ngajak deh, guys. Parah, guys. Eh, berantem, guys. Nah, ngajak bertumbu. Oh, bertumbu. Gila kan? Tumbu, guys. Tapi diserang. Hah? Diserang juga, guys. Dari belut sawah ya. Sorry. Enggak sengaja, Pak. Kena dia kan? Kau. Oh, ngajak bertumbu dia. Ganggu aja. Wih. Sini kau. Jangan ganggu narapidana lain. Jangan jahat. Joshua Garcia. Ini kasus pencabulan nih, guys. Preman juga dia rupanya. Lah aja, wih. Balik. Salah kali aku lihatnya. Ini apa lagi nih? Ada botol di sini. Botol kosong. Nah, sampai mana tadi gua ngitung, guys? Sampai di Joshua ya. Mana Joshua namanya? Joshua atau sama Christopher? Tidur dia nih, guys. Orang lagi mau nah cari. Ui, bangun. Orang lagi mau ini. Ui. Parah ya benjir ya. Balik lah. Keluar. Ngebok dibuatnya. Nah. Ui. Mau kan pingsan. Mati ya. Lo banyak gaya. Cepat lo, weh. Keluar. Nah, gitu. Oke, jadi langsung aja, guys. Kita menghitung-hitung lagi ya. Gila, mageran, bang. Wih, pantesan, guys. Dari Rubah Cabul, guys. Geng Rubah Cabul, ya. Christopher, apa tuh namanya? Si Kleiner Rudah. Ngapain orang ini? Sumpah. Cepet lah, bang. Kencing tuh, bang. Kalau kita ganggu gimana, guys, ya? Wih. Lagi rendah kenceng, guys. Itu lagi. Nanti dulu. Oke, langsung aja di sini. Kita menuju ke apa? Selanjutnya, guys. Narapidana selanjutnya. Udah belum sini? James Robinson. Apa yang terjadi? Oke, aman deh, guys. Nggak nakal ini. Oke, Joseph Garcia. Wih, didapat. Bor dari mana? Oke, langsung aja di sini. Kita menuju ke Brian White. Oke, kita tag aja ya, dah lumayan lah. Dapat minuman gratis. Oh ini guys nih, pengedar narkoba nih guys. Bandar guys, Brian Rokoslov. Rokonikov. Oke, langsung aja di sini kita menuju ke Trevor Dunkley. Oke, udah beres. Kencing dibuatnya. Ah, cari bala guys. Kita tanya dulu baik-baik. Udah belum. Udah belum. Tapi kita raba-raba lele kencing. Wih, ada narkoba, guys. Drugs. Apa? Kola ya, nah. Roar. Joseph. Wih, keluar, wih. Orang malah dipanggil cengengesan ya. Joseph Smith. Udah ya. Joseph Smith udah. Si Albert. Gila ya, harus kasar juga ya. Sorry guys, ini kalau misalnya agak kasar ya. Soalnya di orang ini kalau nggak dikasarin bahaya nih guys. Nuh, dapet cola dibuatnya. Oke, langsung aja di sini. Wih, ini agresif nih. Oke, tapi dia baik-baik aja dia. Kencing lagi dibuatnya orang ini. Wih. Lagi lah bang, cepat lah ini mau dihitung bang. Pada sadar. Oke guys, jadi dia mau nurut guys, dibilangin mau nurut. Oke, nggak kena pukul ya mukanya. Ya di sini kita cari guys, siapa tadi membawa barang-barang yang berbahaya ya. Oke, Paul Wilson yang terakhir di sini guys. Oke, ini udah kelar semua ya. Task sudah complete dan kita mendapatkan waktu bebas guys. Oke, jadi di sini gue mau apa tembakan mana tembakan tadi ya? Oke, gue tadi ngeliat tembakan ya. Oke, sebentar, itu dia guys. Ada tempat apa logo penembak ya di sini gue menuju ke sana untuk mencari apa mencoba guys. Oke guys, jadi di sini gue sudah sampai ya di tempat penembak. Jadi langsung di sini gue mau mencoba guys. Wih, guys ada senjata ya, ada SMG dan ada assault juga, ada scar juga guys.
Oke, okay, ya, soalnya gue menuju ke stand pertama ya. Kita coba. Wih, bisa juga nih, ada rifle. Wih, damage-nya tinggi juga ya. Bisa kita gunain kah? Oke, okay, jadi saya di sini gue mencoba ya. Bermula dari pistol dulu. Oke. Okay. Apa emang senjata kayak gini bunyinya? Oh, iya ding, ada kepala nih guys, tuh guys. Kepala, pundak, lutut, kaki, nom, ayam guys, umpah guys. Oke, langsung aja di sini. Tembak kepala, tembak kepala, tembak kepala. Oh, itu satu kali tembak, ada yang dua kali tembak. Bentar. Ketiga, ini satu. Oke, akurasi gua 64 guys. Oke, oke, ulang. Let's go, ulang lagi. Oke, let's go. Ini baru awal ya, sorry guys. Bentar guys. Saja. Ini kita bar. Kalau misalnya badan pasti bisa tinggi gua akurasi gua. Ini 5 ini maksudnya apa sih angka-angkanya? Oke, gua coba-coba aja, guys. Jadi gua tembak perut, kurang kepala dah. Di bawah angka tuh kalau misalnya kita mau akurasinya bagus. Oke, 78 guys akurasi kita, guys. Oke, di sini kita sudah apa? Ada misi lagi, guys. Jadi langsung aja disini gue menuju ke sana. Kita disuruh ngebuka parcel guys ya. Oke lah, soalnya tanpa banyak basa-basi kita menuju ke sana. Go to the parcel dan searching to the room. Oke. Let's go, di sini kita sebentar lagi bakal sampai. Oke guys, inilah dia ya penampakannya ya. Oke, jadi di sini rutinitas paket dan cari guys. Oke. Oh, unchecklist ini belum guys. Berarti kalau misalnya udah taruh sini ya. Soalnya di sini kita menuju ke sini dan kita taruh guys. Oke, seperti biasa kita cari-cari guys. Apakah ada barang-barang berbahaya di sini? Kita buka-bukain dulu paketnya. Gila, ada buku loh. How to meet your father. Wih, di guys. Ada barang, wih, ganja guys. Drugs. Ambil aja guys. Ini ada barang apa lagi nih? Salmon ini. Salmon aman ya? Oke, untuk salmon sendiri aman, ini kita cari lagi di dalam botol ini ya. Dalam botol ada obat doang, tapi ini nggak tahu nih obat apa nih ya. Oke, obat sakit kepala mungkin ya. Let's go, langsung aja di sini kita mencari di bambu. Bambu apakah ada? Nggak ada ini guys ya, aman ini mah ya. Oke, aman-aman guys, untuk Nivea. Nivea men harusnya ya. Oke, Rexona berarti guys, ini udah kelar. Langsung aja di sini gua ambil, gua taruh sini guys. Oke, langsung aja kita menuju ke sini. Oke, kita buka dan kita tag dan kita ambil di sini. Jadi di sini ada obat doang, tapi nggak ada apa-apa di sini. Oke, yes. Langsung aja. Gila, ada suntikan, guys. Ilegal ini tuh. Bisa value-nya $63. Oke, gua ambil aja. Oke, aman ya. Gila, bisa ada suntikan, guys. Barang biru yang ilegal ini guys, berarti kita harus cek-cekin ya sebagai narapidana apa polisi yang baik, kita harus mengecekin guys setiapnya guys biar tidak ada penyelundupan barang ya. Ayo di sini kita taruh, udah ya, sengaja kita menuju ke sini ambil. Oke, wih, banyak guys. Oke, makanan kaleng aman, coklat aman. Oke, aman guys, untuk coklat aman ya. Nah, di sini ada Nivea Men lagi. Nivea Men habis. Gak ada, apakah ada di sini? Permen-permenan enggak ada, guys. Di sini Nivea lagi. Wih. Ada yang mencurigakan tadi, guys. Oh, enggak, guys, enggak ada, ding. Enggak ada. Oke, ini udah semua kan ya? Wih, disedotan. Siren ini ada tempat suntikan nih, guys. Gila nih dia orang nih ya, nyelundupin ya, guys. Beri kali buatnya. Oke, kayak udah aman ya ini ya. Kayaknya udah semua nih. Udah clear ya. Jadi langsung aja di sini kita ambil dan kita taruh. Task to the complete lagi, guys. Jadi langsung aja di sini, guys. Ada waktu bebas, kita menuju ke sana dulu, guys. Gua mau apa tuh namanya? Ke tempat sana, guys. Bentar, guys. Gua mau latihan berat ya. Gak ada jalan, guys. Sorry, salah ya. Langsung aja kita menuju ke sana. Oke, guys. Jadi di sini gua sudah ada di lapangan. Jadi dong saya di sini gue menuju ke sana guys. Oke, jadi kita mau nge-review dulu apa sih kelebihan dari game ini. Wih, dia tuh tempat sniper tuh. Gila, banyak narapidana di sini guys. GG guys. Langsung aja di sini kita juga bisa tuh nge-gym tuh dapetin stamina guys. Oke, di sini gue nge-gym aja. Pas bang. Pinggir dulu bang.
gonna pass on the kind of ada masalah, not you. Cepat. Gue mau gunakan awas. Langsung pergi deh guys. Oke, jadi sini kalau misalnya kita mau ngangkatnya dengan itu ya, dengan kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Oke, ini dia guys bentuknya. Wih, udah diliatin kita. Oke, ini sekitar 12 guys ya. Oke, langsung saja di sini udah keempat gua. Langsung aja gua tambah lagi kelima dan seterusnya kayak. Oke, bakal gua skip aja guys biar waktunya enggak kelamaan ya, takutnya kalian bosan ngeliat-ngeliat gini-gini doang. Oke guys, jadi sini gua selesai latihan ya dan mendapatkan 20 stamina ya. Jadi stamina gua sekitar 100 sekarang. Oke, jadi langsung aja di sini gua disuruh kembali ke dalam penjara guys. Langsung saja di sini gua menuju ke sana. Kita melanjutkan misi lagi guys. Jadi kita di sini tugas kita di workshop sekarang guys. Turbi mengancam itu. Oke, langsung aja di sini gua menuju ke sana. Langsung aja guys, di sini kita disuruh menuju ke itu ya, ke tempat get to the prison katanya. Cell block B. Penjara blok B. Ini deh guys, narapidana kita ya. Oke, kita dikasih tahu, dikasih tugas tadi. Jadi di sini disuruh pilih workshop will to the go to the workshop. Oke, langsung aja di sini. Kita disuruh milih guys. Oke. Langsung aja. Baris. Marah-marah kan tumbuh ya. Gue disiapin apa? Pemukul ya. Oke. Kamu kerja. Cur, tentu. Jangan malas. Nah, di sini kita search. Eh, kita pakai ini, Ding. Nah, pakai ini. Let's go. Kamu Abang ini mau kerja enggak, Bang? Kita cek dulu, guys. Oke, kamu My mom isn't gara. Oke, Brian Kolosnikov. Roskilikov. Oke. Brian, wait, janganlah. Gue mau nyari yang lain, guys. Nah, ini aja yang polos-polos kayak gini, guys. Oke, takut nanti dia menyerang kita dari belakang, kita nggak tahu, kan? Eh, Pak, kerja, Pak. Ayo, Bapak ini. Let's go. Oke, sini gue sudah menemukan ya, 5 ya. Jadi langsung aja di sini, gue menuju ke sini. Oke, sekitar 6 orang ngeliatin gue. Let's go. It's my job, not yet. Belum sekarang. Oke, jadi langsung aja di sini guys. Oke guys, kalau misalnya udah kita disuruh ngikutin kita ya. Follow me, sini mencet tab. Let's go, anak buahku. Dari pidanaku, let's go. Wih, dia ngikutin kita nih guys. Langsung aja kita menuju ke sana untuk ke workshop guys, untuk kasih pekerjaan ke mereka nih. Jadi mereka ini disuruh kerja juga ya. Oke lah ya, let's go. Kita berlari. Kalau nanti kita diserang guys ya, kita harus siapin senjata lo guys. Takut dia mukul kita dari belakang kan. Dia kabur ya. Let's go. Beran. Oh ini deh, workshopnya di sini guys. Oke, jadi langsung aja di sini dia. Baris. Wih, dia udah baris guys. Oke, jadi langsung aja di sini kita disuruh ngambil alat ya. Oke. Jadi dia nanti disuruh apa? Nganu-nganu ini tuh guys. Langsung saja di sini kita pilih. Ambil aja sih. Oke. Berikan katanya. Oke. Hammer, kamu palu ya. Oke, kamu ini. Kerja. Wih, langsung kerja, guys. Oke. Oke, thank you. Let's go. Jadi di sini guys, kita disuruh mengawasi ya. Watch, tuh ada tulisan mengawasi. Cari-cari dulu. Raba-raba ya. Wih, digoyang guys rupanya deh guys. Saat gue yang gergaji guys. GG ya orang ini guys. Dari Blood Sawah ya, geng Blood Sawah. Nah, cedera di botnya. Nah, mati guys. Oh enggak deh. Ada yang mati kah? Kita cari dulu guys. Nah. Ninggal di botnya. Jadi gimana ini kalau misalnya kayak mati kayak gini? Oke guys. Oh, gua udah ini nih. Gua udah gunain apa tuh namanya? Gua udah gunain ini guys, walkie talkie ini. Gua telepon terus ini udah hilang nih guys ya. Narapidananya. Oke, berarti udah diangkat ya. Meninggal ya guys berarti guys. Berarti udah ajalnya ya. Antara dia sakit atau gimana enggak tahu juga guys. Oke, jadi sini kita awasi aja. Oke, ini dari pucuk geng. Ya aman ya. Janganlah kalian bertumbuh-tumbuh di sini. Oke, let's go.
kita tanyain aja. Is that great? Oke, sudah kah? Oke, lihat. Oke, jadi kita disuruh ngawasi dan bertanya-tanya aja dulu, guys. Where are you? Respect ya. Oke. Sudah, Bang. Kok enggak kerja, Bang? Oke, rutin itu workshop kalau misalnya udah-udah, guys. Oke, jadi di sini gua sudah dapat ini ya, duit ya. Jadi di sini gua bakal tunggu aja sampai waktunya habis, guys. Oke, ini dia. Bertanya dulu si Gravir nih. Masih ada 1 menit lagi, lumayan tuh dapat duit ya, guys. Entah penjara yang dapat duit atau guanya yang dapat duit. Ini tempat-tempat kerajinan ya workshop nih ya. Gua sambil bobo senjata lah. Okay. Aman nggak? Oke. Newcomers level 2. Oke, 1 menit lagi bakalan kelar. Kerja-kerja lah. Gila, baru bisa meninggal orang tadi. Oke. Okay. Just let one guy and kill him. Coba beri aku satu pria katanya, biar aku bunuh katanya. Gigi orang ini, guys. Netral sih dia nih. Gak agresif. Tapi malah yang agresif nih malah diem ya. Diem-diem mucah, guys. I'm working, ya aku kerja. Bapak ini gak mau kerja deh, guys. Udah lah, biarin lah ya. Udah tua juga, guys. Kasian, guys. Ini apa lagi nih? Workstation area. Bu, berarti kita bisa nambah dong. Bisa upgrade berarti. Nih, ada tambahan lagi. Iya, guys, berarti bisa ditambah ya. Bisa di upgrade di sini. Ini juga bisa ditambah nih. Oke, sekitar 10 detik lagi. Ini juga bisa ditambah, ini juga bisa ditambah. Oke, 5 detik. 3, 2, 1. Oke, langsung saya di sini udahan. Let's go, berkumpul. Satu orang terluka tapi, guys. Let's go. Sudah semua ya. Kesel ya. 1, 2, 3, satunya itu. Langsung aja di sini gua ambil barangnya. Ini sini, kasih. Udah kah? Oke, langsung aja guys, kalian gue cek-cek juga ya, guys. Ini kita disuruh ngambilin barang-barang ya. Oke, kasih. Takutnya dia mau bawa-bawa barang. Takutnya dia membawa barang yang berbahaya, guys. Kita cek-cekin dulu. Search. Oke, jadi kalau misalnya udah, guys, kita disuruh taruh ya. Put katanya, disuruh put. Oke, kita taruh. Next to the fashion, to go to the fail fashion. Oke, itu ada mengawasi kita, guys. Itu di bawah tuh, dua orang ya. Let's go, kalau misalnya udah. Kita disuruh, ini guys, search lagi, guys. Nah, kan di bobo ini kan, bobo status kayu kan. Oh, katanya. Oke, jadi kita disuruh pilih, guys. Respect aja dah. Thank you. Gue kira pengen ngebok gue deh, guys. Nah, dapat bor nih, guys. Hey. Request. Ayo, kamu apa nih? Screw. Resecure ini apa sih? Plus respect. Nah, respect aja. Oh, can me are. Jangan lagi ya, Pak. Iya Mas katanya. Oh iya Mas katanya, guys. Wih, dapat ganja, guys, ini, guys. Gila bang ini, guys. Ngeder nih. Oke, ini udah kelar semua, guys. Ya, let's go, langsung aja follow me. Let's go, udah kita kelapa. Kita fluid ya. Ayo kita kembali ke rumah kita. Let's go. Mari kita kembali ke rumah. Jangan macam-macam, nanti tumbuk muka. Nanti terpukul muka. Let's go. Kita menuju ke sini ya. Oke, kita kembali ke markas. Mau kabur. What are you... Apa yang kamu lakukan ngeliat aku? Apa-apa-apa. Oke, sudah tas komplit ya. Oke, ini udah briefing katanya. Wih, di penjara nih. Oke, itu dia, guys. Kita disuruh ke sana ya. Go to the briefing. Oh, sebentar, guys. Ini kita suruh masuk dulu nih. Narapidana kita. Kita kunci nanti ya. Udah masuk semua ya. Lambat kali orang itu. Oke, ini udah kelar mah, guys. Mana ya tempat ini ya. Oke, sebentar. Gue berlari ke sini dulu. Nah, ini dia. Gue tutup aja. Oke, waktu bersenang-senang telah selesai ya. Nah, di sini kita gua menuju ke sana dulu, guys. Oke, langsung saja ya. Jadi narapidana kita udah masuk semua. Let's go, kita menuju ke sana. Oke, guys, jadi ini sebentar lagi gua bakal sampai ya. Itu dia. Tempat penunjuknya ada di situ, guys. Sebelah kanan. Oke, itu dia. Go to the briefing. Ini dia, guys, briefing room ya.
Wih, dari komandan kita nih, guys. Oke, langsung aja di sini kita tanya ya. Barry Scott, siapa? Apa yang bisa saya bantu? Ya gimana ini sudah selesai hari ini, guys? Dan oke, guys. Kita naik level ya di sini ya. Wih, di gua respectnya dapat 11% dan prisoner respectnya dapat 41. Oke, let's go continue. Dan oke, guys, jadi di sini kita selesai ya. Kita telah kembali lagi nih, apa ini? Ih, ada lap, guys. Lap apa ini? Jadi kita taruh aja. Oke. Inilah dia, guys, ya. Pokoknya alur cerita dari game ini. Jadi untuk misinya go to the prison yard. Dan oke, seperti untuk episode kali ini sampai di sini aja. Kita akan lanjut lagi ke part selanjutnya besok. Dan jika kalian sudah menonton ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Jika kalian saran masukan, silakan tulis kolom komentar. Kita akan lanjut lagi ke part selanjutnya di besok. Sampai jumpa.